berapa bulan ini, Mbah? Orang udah mau bulan tua. Anak bini pun enggak makan di rumah. Ini harus cari mangsa aku nih ya. Gimana nih ada orang nih? Aku butuh waktu susah. Hancurlah pokoknya ini. Sini dulu kan? Apa om? Sini dulu. Ren, ada uang? Ada om ku. Aku mau beli indomie dulu. Mana ada duit kami? Ada om. Kami mau beli bakso ke depan gak ada duit. Kita ada duit om. Kita lah om. Kita lah om. Beli bakso 2.000 om. Yaudah nalah, awak pula ditandu orang ini. Sialnya, pilih kalian, pilih. Pilih apa emang bodoh. Aduh, kok awak pula yang ditandu? Awak mau nandu, jadi awak yang ditandu anak-anak itu. Aduh, sial kali bah. Ya, sisil kayak gini aku satu hari ini. Awak mau cari uang gak boleh candu anak-anak. Hancurlah gua. Woi, sini dulu. Apa, om? Wah, minta uangmu dulu. Cuma ini duit aku. Ya udah itulah, belum mau makan, mau beli rokok lagi nih. Tahu kukasih tahu ya sama omku ya om. Di rumahnya omku tentara nih om. Biar enggak masalah. Yang penting aku dapat uang. Nanduk keponanku ya? Iya, kenapa rupanya? Enggak dibilang keponanku, aku siapa? Enggak dibilang sama aku tuh. Mau siapa pun, mau apa. Oh, enggak dibilang ya? Tentara aku. Aku bisa suruh anggota aku nanti nembak kau. Kau tanduk pula keponanku. Ah, dah rusak kau lah. Berapa tadi kau ambil duit ini keponanku? Apa aja, mau 12 ribu aja, om. Hah? 200 ribu, om. Kau udah kayak gini, kau udah melas-melas mukamu tadi. Ya ampun lah, om. Ya jangan kayak gitu, aku gak ini, gak main-main aku. Lagi liburan aku ke Medan aku. Ya om. Aku gak, 12 ribu itu berapa lah sama aku, ha? Ya om. Gua kasih kau 10 kali lipat pun bisa. Ya om. Tapi apa yang bisa kau buat sama aku? Kasih senang aku dulu. Ya aku bisa nyanyi om, itu aja lah om. Iya. Betul kau bisa nyanyi? Bisa om. Nyanyilah kau sekarang dulu. Kau pokoknya kau buat aku senang, aku tambahkan nanti duit sama kau. Percaya kau? Ya om. Nyanyilah sekarang. Kalau malam berselimut sepi, kalau hati dirundung sunyi, diiringi bisikan sang bayu, yang lalu biarlah berlalu, ditelan dingin malam. Hidup ini penuh kenyataan. Hidup ini adalah perjuangan. Itu aja om. Bagusnya suara kau. Ngapain kau jadi preman? Nyanyi kau di kafe jadi bisa. Gak ada nyalurkan om. Gak ada nyalurkan. Yaudah nanti coba-coba aku tanya dulu sama kawan-kawanku. Ada mana tuh ya. Punya kafe kan. Biar aku nyanyi kau situ ya kan. Daripada kau masa kok todong anak-anak, gak lucu lah kan. Ya om. Yaudah nanti datang kau ke ini kan, ke tempat keponakanku kan, tau kan rumahnya kan. Iya tau. Nanti kasih kau lebih lah pokoknya, udah tenang lah kau. Ya, udah berapa hari kau gak makan? 4 hari om. Badan kau masih kayak gini-gini juga, kayak mana kau gak makan satu hari. Iya gua minum om. Oh minum ya, air semua isinya ya. Iya om. Iya ya. Iya. Lain kali jangan kayak gitu lagi kau ya. Jumpa aku kau kayak gitu lagi, tembak kau. Iya om. Ya? Oke ya, makasih ya. Iya sama-sama om. Jangan lupa datang kau nanti. Iya.